Selamat petang guys. Hari ini saya mau memasak kulit daging babi. Ini dia. Dengan gemuk sekali ini. Ini babi campur sayur. Sayur sawi. Ini dia. Ini masak ikut style rumah panjang. Kita ada campur banyak-banyak rempah dia apa. Saya cuma pakai bawang merah sikit, bawang putih dengan halia aja. Dengan garam Ajinomoto sudah. Ini untuk jaga kesehatan. So, kita sudah berumur nih, tak boleh makan banyak rempah, guys. Nanti penyakit kadang-kadang ada. Sudah mau datang. Okay, guys. Okay, guys, ini sebelum kita memasak sayur ni, kita bagi dia rendam dia dengan air garam sedikit. Sebab ini bukan kita sendiri yang tanam, ini beli dekat kedai. Beri air garam sedikit. Untuk menawar racun. Ini orang tanam ini semua racun ni, baja peracun. Kita biar ke dia sekejap. Sekejap dalam 10 minit macam tu. Ini bersama juga. Guys, sementara kita tunggu sayur kita direndam tadi dengan air garam kita. Tengok ini ibu. Dia ini borongan ni pun tanam sendiri ni. Buah papaya. Buah paya, papaya, buah rungan. Ini guys. Ini dia. Ini buah papaya. Tanam sendiri. Ini buah papaya. Buah rungan. Okay guys. Sayur ni pun sudah siap. Kita buang air dia. Mesti sihat guys. Kita yang buah nyen kanek. Ini daging babi kita sudah rebus nih guys. Kita sudah rebus. Dia dah campur gemuk dia ni. Okay guys, kita panaskan kuali dulu. Buka ribuat tu. Ni kita tak pakai minyak masak guys. Pasal ni babi ni sudah ada gemuk ni. Tak boleh pakai minyak masak. Kalian mereka. Kita kuali sudah panas, kita masukkan daging babi dulu. Ini simple guys, paling simple masak ini style orang dulu-dulu.
Saya tidak pakai cili, saya tidak makan cili. Budak-budak lain kita sudah berumur nih, lain guys. Kena jaga kesehatan. Nah, masukkan bawang putih, halia, bawang merah. Seluruhkan lagi sayap itu. Kuat mah angin luar. Ini luar kuat kan. Ini babi, gemuk babi rebus sudah. Campur sayur sawi. Bagi dia air sedikit. Bagi dia air sedikit lagi. Kita nak makan sup. Okey. Kemudian Ajinomoto. Ajinomoto pun sedikit saja, tak boleh banyak. Kalau orang biasa banyak makan Ajinomoto ni memang tak sedap. Macam saya ni dah biasa. Ajinomoto sikit. Garam pun sikit saja. Ini mengikut selera diri sendiri. Okay guys, kita tunggu dia mendidih, lepas tu kita masukkan sayur. Siap lah. Okay guys, kita tengok dia. Ini pun sudah mendidih. Lepas tu kita masukkan ni sawi tadi, ini dia punya batang ni, masukkan dulu. Ni pun gemuk babi, ni pun sekali-sekala kita makan. Kita banyak makan sayur-sayuran, tanam sendiri. Karena kita cari dalam hutan. Okay guys, kita tutup sekejap. Betul tak masukkan daun sawi. Okay guys, okay sudah siap ni guys. Tunggu masak. Masukkan sawi, daun sawi. Okay. Kita cuba dia ni. Okay guys, sedap. Ini tak ada banyak rempah, memang sedap guys. Makan pun sihat. Macam ni lah. Sudah siap lah masak ni guys. Okay.
Oke. Tengok guys. Sudah. Oke guys, setakat itu saja video dari saya guys. Jangan lupa share, like dan subscribe. Oke, bye. Bye bye guys.